Jelajahi Candi Jiwa di Karawang, candi tertua di Indonesia yang berdiri megah di tengah sawah, menawarkan pengalaman wisata unik penuh sejarah dan keindahan alam yang menakjubkan. Berbagai tempat wisata di Kabupaten Karawang dapat menjadi alternatif menarik untuk mengisi waktu liburan Anda. Keindahan alam serta beragamnya destinasi wisata yang ditawarkan, termasuk dengan harga tiket masuk yang terjangkau, membuat tempat-tempat ini layak dikunjungi. Misalnya, Candi Jiwa yang terletak di Segaran, Karawang, menawarkan pengalaman unik dengan harga masuk yang ramah di kantong. Sebagai kawasan wisata yang menyimpan berbagai peninggalan Candi Buddha kuno, kawasan ini menawarkan diri sebagai pilihan destinasi bagi para pengunjung yang tertarik dengan wisata bersejarah. Candi, yang juga dikenal sebagai Candi Batu Jaya 1, merupakan bagian dari Kompleks Batu Jaya yang mencakup 46 titik penemuan bersejarah. Penemuan Kompleks Candi ini telah mendorong pemerintah untuk melakukan pemugaran dan mengubahnya menjadi salah satu kawasan wisata andalan di Karawang. Candi Jiwa menawarkan pengalaman liburan yang cocok untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Daya tarik utama dari tempat ini terletak pada kisah misterius yang menyelimuti kompleks bersejarah ini itu sendiri. Nah, bagaimana sekilas tentang Candi Jiwa? Candi Jiwa adalah salah satu situs bersejarah yang terletak di kawasan Percandian Batu Jaya. Tempat ini merupakan peninggalan bersejarah dari agama Buddha di Karawang. Berdasarkan beberapa sumber, diperkirakan candi ini telah berdiri sejak era Kerajaan Tarumanegara yang berkisar antara abad ke-2 hingga ke-12 Masehi. Awalnya, berbagai artefak kuno ditemukan oleh warga setempat yang kemudian melaporkannya kepada pemerintah. Penelitian terhadap temuan di area persawahan ini dimulai pada tahun 1984. Dari penelitian tersebut, berhasil diidentifikasi puluhan situs di dua desa, dengan 11 situs berada di Tegal Jaya dan 13 situs di Segaran. Di antara situs-situs tersebut, candi ini terletak di Segaran Karawang, menonjol sebagai salah satu situs bersejarah yang penting. Masyarakat setempat mengenalnya dengan nama Undur Jiwa. Selain Candi Jiwa Karawang ini, terdapat beberapa situs sejarah lain di sekitarnya, termasuk Unur Danar, Unur Blandongan, dan Unur Sumur, yang semuanya memberikan wawasan berharga tentang sejarah dan kebudayaan masa lalu. Daya tarik yang dimiliki Candi Jiwa. Tahukah kamu, candi ini juga dikenal dengan nama Unur Jiwa, yang menawarkan beragam pesona memikat, terutama melalui keunikan arsitekturnya. Berikut diantaranya, arsitektur bunga teratai. Bangunan bersejarah ini dibangun dalam bentuk persegi dengan dimensi 19 meter kali 19 meter dan tinggi sekitar 4,7 meter. Salah satu keistimewaan arsitektural Candi Jiwa adalah desainnya yang mengingatkan kita pada bentuk bunga teratai yang indah. Struktur candi yang unik. Menariknya, struktur candi tergolong unik karena ini tidak dilengkapi dengan pintu ataupun anak tangga. Orientasi bangunan ini bisa mengarah ke barat daya atau tenggara, menambah keunikan pada posisinya. Menurut narasi yang beredar di kalangan penduduk setempat, wisata Candi Jiwa berlokasi di wilayah yang dulu merupakan danau, sesuai dengan nama desa Segaran yang bermakna telaga ataupun danau. Candi tertua di Indonesia. Penemuan arkeologis ini, yang merupakan salah satu candi tertua di kawasan Batu Jaya, terungkap dari kedalaman 2 meter. Keaslian bentuknya yang hampir sempurna, menjadikannya sebuah penemuan yang luar biasa dibandingkan dengan candi lainnya di komplek yang sama. Usai dilakukan pemugaran, keindahan Candi Jiwa Karawang kini dapat dinikmati dengan lebih leluasa, tanpa merubah esensi desain aslinya.
Ya, pengunjung pun dapat mengamati secara detail bagaimana arsitektur candi ini dirancang di masa lampau. Berbagai cerita mistis. Tidak hanya arsitekturnya yang menarik, situs bersejarah ini juga dikelilingi oleh cerita misterius yang menambah daya tariknya. Ada cerita yang berkembang di masyarakat sekitar bahwa area candi ini yang dahulunya tertutup tanah sering dilalui hewan ternak seperti kambing. Namun, misteriusnya hewan-hewan tersebut seringkali ditemukan mati secara mendadak ketika melewati area tersebut. Tujuan wisata sejarah yang menarik. Meskipun terdapat kisah misteri yang menyelimuti, Candi Jiwa kini telah bertransformasi menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menarik di Karawang. Meskipun ukurannya tidak sebesar candi-candi Buddha lainnya, tempat ini sering dikunjungi oleh para wisatawan, baik pada hari-hari libur maupun hari biasa. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, disarankan untuk berkunjung pada pagi atau sore hari, agar terhindar dari sengatan matahari yang terik. Dan jangan lupa untuk membekali diri dengan peralatan wisata seperti kamera, kacamata hitam, topi, dan aksesoris lainnya untuk menambah kenyamanan selama liburan Anda. Pemandangan di Candi Jiwa. Para wisatawan yang datang ke candi ini dapat menikmati keindahan bangunan bersejarah ini. Meskipun bangunan tersebut tidak terlalu luas, hal ini memungkinkan para pengunjung untuk mengamati setiap sudutnya dengan lebih leluasa. Di sini, pengunjung juga bisa mengabadikan momen dengan berfoto di kawasan candi. Tidak hanya bangunan candinya, para wisatawan juga akan dimanjakan dengan pemandangan sawah yang menghampar milik penduduk setempat. Mengingat candi ini terletak di tengah area persawahan, pemandangan alam di sekitar kompleks candi ini sangat memikat dan ideal sebagai latar belakang foto liburan Anda di Candi Jiwa Karawang. Alamat dan rute menuju lokasi candi. Kawasan wisata Candi Jiwa terletak di tengah-tengah kompleks percandian Batu Jaya, sebuah area yang bersejarah di Karawang, Jawa Barat. Tempat ini berada dalam kawasan Desa Segaran di Batu Jaya. Bagi Anda yang berkeinginan mengunjungi tempat ini, Anda pun tidak perlu merasa khawatir karena akses ke destinasi wisata ini terbilang mudah. Anda dapat memanfaatkan aplikasi peta digital seperti Google Maps untuk memandu Anda menuju ke wisata sejarah ini. Selain itu, Anda juga dapat meminta bantuan dari penduduk lokal yang dikenal ramah untuk menunjukkan jalur menuju ke kompleks candi ini. Area wisata ini cukup populer di kalangan masyarakat Karawang, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan petunjuk arah. Jalan menuju ke situs bersejarah ini dan area percandian Batu Jaya pada umumnya berada dalam kondisi baik dan mudah diakses menggunakan berbagai jenis kendaraan. Pengunjung dapat memilih untuk menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 untuk sampai ke lokasi wisata. Setelah tiba, Anda pun bisa memarkirkan kendaraan Anda di tempat yang telah disediakan. Kegiatan yang menarik dilakukan. Candi yang juga dikenal sebagai Unur Jiwa ini adalah sebuah destinasi yang memikat khususnya karena keunikan arsitekturnya yang menawan. Berikut ini adalah berbagai aktivitas yang dapat dilakukan ketika mengunjungi wisata sejarah ini. Mengetahui makna arsitektur bunga teratai. Pengunjung dapat memulai petualangan mereka dengan memahami makna bangunan Candi Jiwa ini yang dibangun mirip bunga teratai, yakni sebuah simbol yang syarat makna dalam berbagai kebudayaan. Ukurannya yang persegi dengan dimensi 19 meter dan kali 19 meter, serta tinggi sekitar 4,7 meter, menambah keistimewaan pada struktur ini. Eksplorasi ini bisa menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk mempelajari lebih dalam tentang simbolisme di balik desain arsitekturalnya. Menelusuri jejak sejarah candi tertua di Indonesia. Wisata Candi Jiwa adalah salah satu candi tertua di kawasan Batu Jaya.
yang penemuannya menawarkan wawasan tentang sejarah panjang Indonesia. Pengunjung dapat mengagumi keindahan dan keaslian candi ini yang hampir sempurna meskipun telah melalui proses pemugaran. Ini adalah kesempatan untuk menyaksikan langsung keindahan arsitektur masa lampau. Wisata edukatif. Candi Jiwa Karawang ini menawarkan kesempatan untuk liburan yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga edukatif. Pengunjung disarankan untuk datang pada pagi ataupun sore hari untuk menghindari panasnya matahari, serta membawa peralatan wisata seperti kamera, kacamata hitam, dan topi untuk kenyamanan yang maksimal. Selanjutnya adalah menikmati pemandangan sawah. Selain bangunan candi, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan sawah yang indah dan luas. Pemandangan alam ini sangat ideal sebagai latar belakang untuk berfoto dan menambah kesan liburan yang lebih autentik. Berburu foto. Area sekitar Candi Jiwa yang dikelilingi sawah menawarkan pemandangan alam yang indah dan fotogenik. Pengunjung dapat mengambil kesempatan ini untuk berfoto dan mengabadikan momen indah mereka di kawasan candi dengan latar belakang pemandangan alam yang memikat. Fasilitas wisata yang tersedia. Objek wisata di Karawang ini merupakan salah satu situs bersejarah yang dijaga oleh pemerintah setempat. Para pengunjung diundang untuk menikmati keindahan situs ini dengan tetap mempertahankan kebersihan dan estetika bangunan candinya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung, antara lain, bagi Anda yang datang menggunakan kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil, dapat memarkirkan kendaraannya di area parkir yang tersedia. Area parkir di kompleks candi ini dirancang luas dan terjamin keamanannya. Sebagai bagian dari pengelolaan oleh Dinas Pariwisata Jawa Barat, wisata Candi Jiwa ini menyediakan musala yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk beribadah, serta menambah kenyamanan bagi pengunjung yang membutuhkannya. Nah, fasilitas lain yang tersedia adalah toilet. Para pengunjung tidak perlu khawatir ketika perlu menggunakan toilet, karena di sini telah disediakan toilet yang bersih dan nyaman untuk digunakan. Candi Jiwa di Karawang, sebagai salah satu destinasi wisata bersejarah yang mengungkap cerita dari era Kerajaan Tarumanegara, menawarkan kesempatan unik bagi pengunjung untuk menyelami kekayaan budaya dan arsitektur kuno. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi wisata bersejarah ini. Wisata candi tertua yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu Kerajaan Tarumanegara.